Selamat datang di Lingkaran Live Session. Untuk forum pertama ini, kita kedatangan Black Rock Dog. Oke, aku mau nanya nih buat Black Rock Dog. Jauh sebelum kalian membentuk band, kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh tertarik sama Celtic Punk? Oke, saya dulu yang jawab deh. Boleh. Kalau sebelumnya sih, ya karena selera dengar juga sih kan. Yang waktu itu, di tahun-tahun 2008-2009 itu pertama kalinya kami, saya sama Bolip tepatnya, violin kami, itu pertama kali dengerin musik Celtic gitu, Celtic Punk gitu. Yang buat kami tertarik sih, kalau saya pribadi, jadi kalau Celtic Punk itu dimainkan dengan di nada yang beatnya yang cepat gitu, itu sangat energik sekali musiknya gitu. Tapi ketika dimainkan di tempo yang lebih lambat, musik itu lebih enak aja gitu denger di semua momen gitulah gitu. Kalau dari yang lain nih? Bolip. Ya karena musiknya beda ya. Kalau biasanya musik punk itu identik sama cuman distorsi, terus ketukan drum yang kenceng. Kalau mungkin Celtic Punk kan ada instrumen-instrumen lain kayak viola, timbal, banjo. Nah kalau di musik Celtic ini dari saya sendiri sukanya karena sedikit lebih beda lah, jadi lebih menarik untuk dimainkan. Kalau saya kan diajak waktu itu kan sama drummer saya. Saya teringat waktu masih kecil lihat film Titanic kan. Okay. Nah kok ini saya pernah dengar lah musik-musik kayak gini. Kayak gimana ya, ya energik tadi kan. Bedanya sama punk itu kan distorsi gitu kan. Kalau ini lebih suka musik instrumennya. Banyak musik instrumennya. Jadi kayak ada nuansa yang bisa bikin dansa lah. Enggak yang keras banget. Bisa bikin dansa, bisa bikin pogo juga. Enak pokoknya. Nah, ternyata musik Celtic Punk itu sendiri bisa mengakomodir lebih banyak lagi momen-momen di kehidupan ya. Tadi kayak kalau dia diputar di beatnya yang kenceng dia bisa bikin dansa, tapi kalau dia diputar di beat yang biasa aja yang mellow dia juga masuk ke suasana hati. Terus dari semua apa itu namanya? Terus dari semua kesan yang kalian punya tentang Celtic Punk, apa sih yang men-trigger kalian untuk kayak kita harus bikin band deh nih. Harus Celtic Punk. Dari balik dulu ya, karena musik ini jarang ya dimainkan di sini ya, terus juga dari respon teman-teman ketika baru pertama kali bikin band juga dari playernya sendiri juga tertarik untuk mencoba alat-alat musik yang sebelumnya belum pernah dipelajari gitu. Terus juga bagi audiens juga pendengar juga kedengaran asing gitu musiknya gitu, jadi banyak menarik apa perhatian audiens gitu karena beda lah musiknya kayak gitu. Ya kalau saya sih emang ini hal baru sih ya, buat saya hal baru gitu karena saya merasa tertantang gitu untuk bisa memainkan, bisa bikin band Celtic Punk gitu kan. Karena memang dari awalnya kita semua nggak bisa mainin musik, alat musik tradisional terutama kayak viola, terus banjo, whistle, kita sama sekali miskin referensi tentang alat musik itu. Jadi ya, saya merasa harus ya tertantang aja gitu. Mau apa? Harus bisa bikin band ini gitu karena merasa tertantang itu sih. Oke, berarti dari banyak hal yang bisa dieksplorasi, mulai dari beatnya, mulai dari alat musiknya yang baru, yang kelihatan beda, itu menarik banget ya. Terus yang menginisiasi, ayo dong, siapa nih? Berarti yang menginisiasi siapa? Oke, di tahun 2010 itu saya sama Bolip mulai belajar musik Celtic ya, mulai ngulik gitu, maksudnya mulai ngulik gimana cara mainin viola, terus mainin banjo, mainin whistle dan sebagainya. Itu enggak ketemu. Sampai tahun 2011 kita baru ketemu teman-teman pegiat Celtic Punk yang lain kayak Skarkoy dari Jogja itu. Terus setelah itu ada kami sempat ngundang The Clubs itu Beko, akhirnya kita semakin yakin gitu untuk membentuk band ini karena kita merasa udah punya cukup ilmu lah gitu untuk bisa bentuk band ini.
di awalnya Bolip yang paling bisa, yang bisa dibilang dia kupingnya yang paling bagus. Oh. Ya, karena dia yang bisa awal main biola, yang nggak bisa sama sekali, otodidak, dia belajar sendiri main biola. Terus dia juga bisa main banjo, dia juga bisa main pistol juga. Akhirnya ya kita cari aja personil, terus itulah kita saling belajar bareng. Ini dia lagu kedua dari Black Rock Dog, Cerita Kota. Masih di lingkaran live session, masih bersama Black Rough Dog, kita bakal ngulik lagi sebenarnya influence mereka itu siapa sih? Silakan dijawab, Black Rough Dog. Jadi influence terbesar kita dari band Foggy Molly, Rocky Murphys, The Box, mereka pionir Celtic Punk internasional. Seberapa jauh sih influence itu mempengaruhi Bolip atau mungkin BRD dalam berkarya? Dari segi
musiknya ya. Kalau dropkick itu kan identik sama kaum kelas-kelas pekerja ya. Ya kita juga bekerja di kehidupan kita sehari-hari, kita juga butuh hiburan juga. Jadi ya cocoklah sama kayak lagu-lagunya dropkick seperti Walker Song dan lain-lain. Jadi ibaratnya cocoklah sama kehidupan kita. Dan juga karena itu juga hal baru ya, kita juga sebelumnya belum pernah nyoba musik seperti ini ya juga. Jadi kita semangat lah buat mainkan musik seperti ini gitu. Ada tambahan gak, Dre? Ya oke, karena menurut saya kalau di Indonesia sendiri ibaratnya yang populer itu, band-band populer itu ya band populer Celtic Punk ya maksudnya ya. Closing Molly, Dropkick itu yang paling populer. Jadi yang pertama kali kita dengar, kita tahu itu Celtic Punk gitu ya, band-band itu gitu. Tapi kita juga penasaran nih, Dre, kira-kira dari awal terbentuk sampai sekarang pencapaian-pencapaian apa aja sih yang udah didapat sama Black Rock Dog? Ya jadi kami udah ngeluarin satu mini album di tahun 2017. Tapi sebelumnya kami juga pernah ikut kompilasi Indonesian Celtic Punk. Ya, saya rasa itu satu-satunya yang ada di Indonesia ya, maksudnya kompilasi itu, dan juga hal-hal baru juga di kawan-kawan pegiat Celtic Punk di luar Indonesia juga gitu kan. Itu selanjutnya itu, terus kemudian kami juga mengeluarkan single-single gitu. Nah kebetulan ya sebenarnya ini juga di luar ekspektasi kami ya, kayak misalnya kita ngeluarin single Shine and Fun waktu itu tahun 2000 berapa? Lip? 2014. Nah itu ada kayak semacam webzine gitu dari Inggris, dari Spanyol dan sebagainya, itu tahu-tahu mereka ngontak kami gitu. Ini kami bikin kayak tangga lagu gitu, list lagu terbaik di akhir tahun, di setiap Natal itu mereka pasti bikin itu gitu. Dan ternyata kami ada di salah satu list itu, di daftar itu gitu. Taunya dari mana nih? BRD emang udah sempat kesana? Atau kok ya orang lain kayak di luar Indonesia bisa tahu BRD, bisa naro BRD di chart tahunannya mereka? Ceritanya gimana tuh? Jadi emang kami rasa memang bagus juga sih jejaring pertemanannya di skena Celtic Punk itu sendiri. Di kita terbantu juga banyak di sosial media, kayak Facebook itu ada kayak grup gitu Indonesian Celtic Punk namanya. Nah di situ ternyata teman-teman di luar itu memperhatikan setiap ada band yang ngeluarin album atau apa gitu, mereka pasti langsung ngontak bandnya itu sendiri langsung. Jadi dari ya awalnya dari situ sih. Jadi kayak banyak waktu itu kita pertama ngeluarin single itu, banyak justru yang banyak itu dari orang luar malahan, yang nggak tahu siapa gitu, tahu-tahu hey I like your music dan bla 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 gitu, kayak gitu. Wah kita nggak nyangka sih, maksudnya ya kita kayak kadang-kadang pas ngerasa pas apa namanya bikin lagu itu kayak asal-asalan aja sebenarnya gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah, kita juga wah ini kupingnya orang luar negeri yang salah atau gimana nih. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata ada pengakuan ya, maksudnya bahkan dari teman-teman mungkin mereka juga penggiat Celtic tapi di luar Indonesia. Iya. Oke. Okay. Ya meskipun skalanya masih skena Celtic ya, tapi kami ngerasa itu apresiasi sih. Black Rock Dog, Shine and Fun. Oke, action. Ready? Thank you.
masih di lingkaran live session bersama Black Rapdal. Tadi menyambungnya tadi nih, kita kan belum mengulik cerita di balik BRD. Dari awal terbentuk tahun berapa tuh sampai sekarang. Kira-kira ada gak sih momen-momen yang memperkuat kalian sebagai sebuah band? Oke, saya akan cerita singkat awal BRD terbentuk sampai sekarang. Tahun 2010 yang seperti yang saya sempat singgung tadi, saya sama Willy yang masih ngeyel yang untuk nerusin project Celtic Punk, band Celtic Punk ini. Di situ kami dalam perjalanannya kami tuh tetap ngeyel gitu, pengen belajar ngulik terus gitu. Cari beli bola terus beli apa dan sebagainya. Sampai tahun 2013 itu kami baru menemukan personel yang mau untuk belajar bareng gitu. Jadi ya kami datang aja ke tongkrongan, ke tongkrongan temen, ya di lingkaran, di warung kopi gitu kan. Kamu mau gak gitu, pegang ini gitu, misalnya apa, Whistle waktu itu, kita cari pemain Whistle. Kalau mau gak apa-apa, kita belajar bareng gitu sih. Nah sebenarnya momen-momen yang kayak gitu sih, dari awal kita itu sepakat untuk bahwa band ini juga gak cuman sebagai hiburan aja gitu, tapi juga proses belajar juga dalam berkarya, dalam ya value diri kita masing-masing juga sih gitu kan, skill dan sebagainya gitu sih. Itu sih yang saya rasa, juga rasa belajar barengnya itu yang saya rasa memperkuat. Ada momen-momen lucu kayak yang di tahun 2017 itu, setelah mini album keluar itu, kami kehilangan 3 personil. Kehilangan 3 personil, jadi kami langsung aja nyari personil gitu. Kita coba pakai Pak Emon. Terus habis itu ada momen lucu tuh yang si gitarisnya sama drummer yang baru ini gitu, si Icang sama si Aril. Ketika itu kita latihan, mereka sebenarnya cuma datang nonton gitu. Tuh enggak mas. Oh enggak ya? Enggak. Gimana? Enggak, pertama kini ngecang Icang sih. Oh iya, sorry. Lu balik, lu Aril dulu, si Aril dulu. Aku latihan gratis di studio ini ya. Terus si Mas Idri itu waktu itu, jadi gini, aku selesai latihan, keluar kan studio ini. Terus Mas Idri naik. Eh, Ril, tolong dong apa ngedramin BRD. Wah, aku enggak bisa, Mas. Genrenya beda. Coba dulu enggak apa-apa, coba. Ya udah akhirnya naik. Baru itu pertama kali latihan. Tapi masih belum ada ini Mas ya, gitar elektriknya ya. Iya, iya. Ya belum ada gitar elektriknya. Terus di waktu latihan pertama itu langsung dikabari, Ril ikut main ke Magelang. Waduh, gimana? Terus setelah itu lucunya lagi gini, waktu yang latihan kedua kan Mas Hendri juga cari gitar elektrik. Nah aku iseng ngajak ini, ayo ikut latihannya BRD, lihat doang. Tapi ternyata disuruh ngegitar juga gitu. Tertipu lah sebenarnya. Awal aku masuk sini sebenarnya karena dibodohi. Nggak lah, ditipu, lihat ya, datang lihat, ternyata ambil gitar gitu, ngeset suruh main sampai selesai. Habis itu selesai, oke kamu besok main ke Magelang. Loh, ya udah mau gimana lagi gitu, udah latihan. Awalnya sih cuman additional sih, awalnya nggak ngerti banget ini musiknya. Dari awal kan bandku pertama hardcore ya, yang musiknya apa ya, kasarannya cuman genjreng-genjreng. Di sini oke skillnya beda gitu, aku sempat bingung gitu. Tapi kalau ditanya apa yang bikin aku tetap bertahan di sini, bodohnya Bolip. Karena gimana? Kebodohan dia yang menyatukan kita gitu loh. Iya serius. Sebenarnya waktu itu aku masih canggung banget kan, waktu berangkat ke Magelang tiba-tiba pecah gara-gara bodohnya Bolip itu aja. Udah. Lanjut. Mas, ini mungkin yang paling sentimental. Yang memperkuat. Kamu kan dulu kan drummermu kan saudaramu, Wil. Iya, kan pertama kan awal kan diajak saudaraku, si Afri, drummer juga mantan drummer. Nah, waktu itu enggak bisa apa-apa. Main gitar cuma bisa 4 chord doang. Okay. C, A minor, F, G mungkin. Nah, suruh pegang banjo kan, beli waktu itu sama Bolip beli. Nah, aku punya uang nih 400.000. Bolip tak tambahin dan 600.000 kan, 1 juta ini kan dulu custom. Nah, yang bikin itu apa ya? Kita itu jamming bisa di mana-mana, enggak harus di studio kan. Kalau musik Celtic Punk, Celtic lah. Kan akustik kan, di mana-mana, di warung, sambil nongkrong bisa, di rumah teman siapa, di rumahmu yuk latihan gitu kan bisa. Jadi kayak enggak cuman band aja, jadi kayak keluarga banget. Kayak keluarga, bisa apa ya? Kadang berantem, kadang
kalau puasa nggak puasa bareng. Iya. Pernah dulu main kan, main di acara buka bersama, cuman semua personel nggak puasa. Untuk puasa bil. Enggak. Ya itu yang bikin semangat itu kan bukan musiknya malahan. Ya cuma musik cuman apa ya kayak keinget-inget konyol keseruan kekeluargaannya gitu kan. Aku pian ngene rek. Oh, semangat-semangat lah. Gak eling aku pian ngene mbak aku pian. Sok-sokan kape mengundurkan diri ngono. Oke. Wong ngomet iki jenengan wong loro dah. Ceru kan. Oke. Udah. Iya, tambahin dong. Kalau saya pribadi sih, saya menikmati setiap proses dari perjalanan band ini ya, mulai dari rekaman, terus juga latihan, bikin lagu ya, karena waktu itu, waktu rekaman itu kita sempat kehilangan 3 personil ya, akhirnya saya sama Idri sempat ngisi part-part yang kurang, yang personilnya keluar tadi. Ya kalau saya sih bisa bertahan juga karena kita semangat buat bikin karya ini sampai jadi dan kita menikmati proses itu. Kita juga puas kalau misalnya kita sampai berhasil bikin mini album gitu dengan personil yang kurang gitu kan. Jadi ya kita ya itu aja sih. Ayo Pak. Apa? pertama kali pak apa ya, kepikiran sih masuk Blackrodo karena dari dulu saya mainin musik street pokupang dengan beat yang kenceng, ditawari sama Bolip waktu di warung kopi, tiba-tiba disodorin, emang ngebas lu apa ini, bingung kan, dilajarin gini, sempet bingung waktu itu karena gak nyatu gimana, gak ketemu, bener gak ketemu, yaudah tak coba, tapi kalau gak mampu aku keluar, dulu bilang gitu. Lama-kelamaan, bener kata si siapa? Wildan, Ari Lecang. Di band ini bukan hanya sekedar band, datang latihan pulang, enggak. Kita di sini seperti keluarga. Guyon, pisu-pisuan, berantem. Akhirnya itu yang bikin apa nyantol di BRD. Dari situlah. Dari karena apa ya? Sebuah keluarga kecil yang bikin kira sangat solid. Karena Bolip. Nah, Black Rock Dog kan udah mengeluarkan mini album nih di tahun 2017. Terus juga banyak di review baik sama orang-orang fans, sama orang-orang dalam dan di luar skena, dan semua menghembuskan angin segar. Reviewnya positif. Gimana sih tanggapannya Black Rock Dog? Tujuan kami sebenarnya bikin mini album itu untuk memudahkan kami merekrut personel baru gitu. Untuk ngasih tahu ke mereka ini musik kami seperti ini, jadi biar lebih mudah aja sebenarnya itu. Tapi memang benar-benar di luar ekspektasi sih. Jadi banyak media-media luar juga maupun di Indonesia maupun di luar juga itu kawan-kawan respon sangat positif album ini gitu. Terlebih lagi kami juga dibantu sama WRV si apa namanya label-label kami itu yang di Jogja itu kawan-kawan pegiat skena Celtic Punk juga yang membantu untuk promosinya yang gila-gilaan gitu kan itu. Dan kami juga benar-benar enggak nyangka lah pokoknya wah bisa sampai di apa diapresiasi seperti itu gitu kan, banyak di review, banyak di inilah. Kalau dilihat dari prosesnya itu banyak ngakalnya malahan dari apa record kan teknisnya ya, teknisnya kan banyak ngakal kan, harusnya kan 7 orang kita cuma berempat, dan juga kendala dari biaya mungkin sampai kita belain jualan kaos. Waktu itu aku masih nyablon, enak sih, ya bikin kaos sendiri, jual sendiri, buat ongkos record tadi. Terbayar tuntas. Ya, jadi kalau inget prosesnya kayak gitu kan, dari hasil review-review orang-orang kayak gitu juga kan, ya nggak nyangka ya, seneng banget sih, sampai habis ya. Sold habis. Dua kali cetak. Wow. Habis. Nah, teman-teman, ternyata yang keren ya, semua hampir semua anggota dari Black Rock Dog ini mereka multi talent ya, multi talenta, bisa main gitar, bisa main banjo, bisa main yang lain-lain. Sampai sesi rekamannya aja di
digabung-gabung ya, di double-double perannya. Double-peran. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Pokoknya mereka ngotot kalau kata mereka tadi. Nah, jadi dari 6 tahun, kira-kira apa sih rencana-rencana yang disusun, strategi apa sih, atau apa nih mimpi-mimpi yang disimpan sama masing-masing personil BRD? Oke, kalau dari saya harapannya, saya setuju sama Icang, semoga Bolip gak keluar karena Bolip Bolip yang mempersentuhkan Black Rock Dog gitu ya. Tapi ada rencana-rencana yang memang ingin kami realisasikan dalam waktu dekat ini. Salah satunya mungkin full album ya. Ya entah, mungkin tahun ini atau tahun depan. Ya insya Allah rencananya gitu sih harapannya. Terus berkarya lah. Okay. Next, next. Ya, untuk kedepannya ya kita ya sama yang sama kayak Ed bilang tadi ya, kita mau coba terus bikin lagu baru. Kita juga rencana kalau bisa sih ya album ya untuk kedepannya. Ya, pokoknya lanjut terus lah berkarya terus lah pokoknya. Harapan dari ini ya Black Rock Dog sendiri pastilah kalau kita namanya band pasti album terrealisasikan dan yang lain-lain, tapi harapan terbesar saya di sini sih ini kan sudah bukan sekedar band lagi buat saya, ini juga keluarga. Yang saya inginkan adalah gimana caranya musik ini buat kita semua di sini bukan sekedar hobi tapi mungkin bisa menjadi mata pencaharian lah, biar gak jadi alasan lagi gitu. Udah itu aja sih. Ya, kedepannya semoga biar itu bisa terus bikin album, nggak hanya bikin album sih, terus pasti tetap sering ngopi bareng lah, itu aja lah. Kalau harapan sih pasti semuanya sama, pengen terus berkarya ya. Terus kalau buat saya sih ya jangan ada yang keluar sih, soalnya kan ini menurut saya kan udah personil yang apa ya, chemistry-nya udah ketemu satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang keluar satu pasti apa ya, pasti ngeganjel di hati gitu loh, nggak pengen band-bandan lagi akhirnya kan, jadi patah semangat gitu ya. Pokoknya harus solid terus lah ke depannya gitu. Kalau dari saya sendiri sih bukan berharap sih ya, bukan harapan maksudnya, lebih ke jalanin aja lah, terus berkarya, nggak santai lah, santai cuma ngotot. Kan udah nggak kayak band-bandan lagi, kita kan udah kayak saudara lah. Itu aja sih. Terima kasih sudah menyaksikan Lingkaran Love Session Volume 1. Ini dia Black Rock Dog, The Old Man Standalone.